Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak jamaah sholat maghrib musola alun yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus yang semua kami hormati ketua BKI kita Bapak Maksofan, tamu kita Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtarumin, para alim ulama, para binisbuh, wabil khusus kepada Bapak Ahmad Sopan selaku ketua Musala At-Ta'awun beserta para staf dan jajarannya. Abah, alhamdulillah, Mbak Hasan ya. Iya, Mbak Dasum, Mbak Imam, Bang Abah Hamid, iya kan? Mbak Rastum, Abah Haji Rastum,
Bang Epen ya Pak Ustadz Epen, Ustadz Mulia Adidaya. Pak RT kemana nih? Ada di rumahnya. Lah iya, alhamdulillah ini hampir 2 bulan ya. Iya, pas saya ingat terakhir kemari ya, berarti hari Sabtu, hari Minggunya kan libur. Senenya saya kecelakaan. Alhamdulillah Pak RT panjang umur. Masalah. Ini Pak RT alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada jamaah musala tahun yang ibaratnya pada besuk ke rumah sakit pas saya kecelakaan ya. Sebelumnya juga saya tidak lupa, ini masih suasana akhir-akhir Syawal. Kalau nggak salah Syawal terakhir itu sampai Rebu. Iya, Rebu besok. Saya udah ngitung. Kenapa Syawal? Karena Syawal apit. Oh, itu biasanya orang udah pada sibuk ngurusin kurban gitu kan. Nah, sembarangan. Saya udah mesen golok, memang udah emang nggak mesen golok buat persiapannya kan? Buat kurban maksudnya. Nah, saya tidak lupa mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Intinya saya juga merasa bersalah juga lah ke semuanya, mohon dimaafkan kan gitu ya. Intinya tradisi dalam Islam ini kaitannya kearifan lokal Indonesia, halal bihalal itu bapak-bapak mau cari di kamus bahasa Arab nggak bakal ketemu, karena halal bihalal itu kearifan lokal. Nah, kalau ajaran Nabi itu ibaratnya diemin orang lain aja nggak boleh kelewat 3 hari. La yahjur akhoka fauqa salasati ayyam. Jangan kamu mendiamkan saudaramu andaikan salah melebihi 3 hari. 3 hari kok masih kita diamkan? Ah, dosa berarti kita, kecuali darurat. Maksudnya darurat, kalau orang lagi ribut, begitu 3 hari yang satu pindah. Nah, kan berarti enggak ketemu-ketemu. Memang mendiamkannya karena tidak bertemu. Nah, itu bahasanya ilmu usul fikih. Ini ngaji mantar enggak apa-apa, orang masih mukadimah. Iya kan? Nah, ini kan kita membahas bab halal bihalal. Nah, halal bihalal yaitu di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya dulu waktu zaman Jepang itu kan ada kementerian agama lah istilahnya gitu, tapi membawai yang namanya menteri agama yang membawai semua agama. Jadi orang Islam dipanggil, orang di luar Islam juga diundang sama pemerintah Jepang. Nah, karena kalau Islam mah kan melarang makan babi gitu kan. Nah, yang diundang di luar Islam kan babi enggak diharamkan. Nah, yang diundang ya ada daging sapi, ada daging babi. Bangsa begitu dah. Nah, akhirnya ada salah satu kiai tokoh yang ketika itu hadir menyampaikan, "Wah, kalau begini mah halal diharam." Lah ya daging sapi dicampur sama anjing kan, sama daging babi kan, berarti halal bi haram. Nah, akhirnya kalau begitu nanti kita bikin pertemuan tandingan. Oh, dagingnya halal semua. Jadi halal bi halal. Oh, konon ceritanya asal muasal halal bi halal itu dari sono, dan itu kearifan lokal. Bapak-bapak jangan nanya di Arab ada halal bihalal apa enggak ada. Ya paling usapannya uhanni uka bi'idil fitri idun sa'id. Nah, ya paling begitu. Saya ucapkan id. Oh ya benar begitu. Nah, di bukan hanya di Indonesia sebenarnya, termasuk di ASEAN itu ada yang namanya, kan rumpunnya sama ya. Di ASEAN itu baik di Brunei, Malaysia, sebagian Singapura, sebelah selatan Thailand, sebelah selatan Filipina, Mindanao, dan sekitarnya itu ada. Karena komunitasnya sama-sama orang yang serumpun, yaitu orang-orang Melayu, itu mengadakan. Saya berani cerita seperti ini, bahkan kalau Sultan Brunei itu mengadakan open house, itu sampai 3 hari apa seminggu, saya lupa itu. Karena nah ini kebetulan
Ini kaos dari Brunei. Pas kebetulan ini dari tahun 97. Berapa tahun dah? Ada 30 tahun ya. 32 tahun mah kali nyampe sekarang mah. Masih ada bajunya. Ini kebetulan, ini benar, bukan saya sengaja saya pakai, enggak. Tahun 97. Hah? 27. Oh iya, 27 ya. Lah iya, coba itu. Masih muat, karena kan saya awet kecilnya. Dari dulu kan sebagaimana saya awet tuanya. Tua mulu kan gitu kan. Nah, itu sekilas masalah halal dihalal. Nah, terlepas dari itu, coba ini buka kitabnya enggak apa-apa ya. Kan mukadimah, masih suasana lebaran kan. Coba nanti di dalam, di rumah nanti buka dalam surah Fatir ayat 18 apa 19 sampai 20 sekian lah. Allah berfirman, ini refleksi kaitannya kita kemarin puasa sebulan. Pada puasa sebulan enggak? Saya malah enggak. Saya batal 9 hari gara-gara kecelakaan kan. Ya karena minum obat di rumah sakit itu kan. Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Ini catatan penting kalau bagi saya mah. Wa ma yastawil a'ma wal basir waladzulumatu walan nur waladzillu walal harur. Udah 4 ayat aja itu. Nah, maksudnya apa? Kaitannya refleksi dari Idul Fitri, kita Syawalan, Lebaran dan lain sebagainya. Bahkan kalau orang sebagian masyarakat Jawa mah enggak mengatakan minal aidin wal faizin, kelamaan, cukup kosong-kosong. Maksudnya ente sama saya kosong, saya sama ente kosong. Nah, kan gitu kan? Simpel. Maksudnya kan gitu. Maksudnya apa? Kita wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Orang yang membersihkan dirinya, maka sejatinya orang itu adalah membersihkan untuk dirinya sendiri. Membersihkan dirinya ya untuk dirinya. Ini mohon maaf, malam takbir mungkin sering, atau ya kalimat ini sering kita baca, kita ulang-ulang. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah bilham. Itu kan sering kan kita baca. Nah, refleksi dari itu, saya simpelkan aja lah, enggak saya dari runtut dari awal, nanti kelamaan. Kenapa kita cenderung enggak boleh merasa suci? Ini pun sudah pernah saya sampaikan kalau enggak salah. Karena memang diri kita ini kullukum min Adam. Ya kan? Kalian semua adalah dari Adam. Wa Adam min turab. Sementara Nabi Adam juga terbuat dari tanah. Lafat lali arabiyin ala ajami dan seterusnya. Enggak ada kelebihan antara orang Arab dan orang non Arab kecuali bertakwa. Kan itu. Nah, dalam satu riwayat juga Rasul bersabda kullu bani Adam khata'un. Nah, di antara setiap bani Adam, keturunan manusia lah kembangannya, itu adalah cenderung orang yang berbuat salah. Wa khairul khata'in al-mustaghfirun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah ya orang yang mau beristighfar. Nah, kita mau ngaku suci, mau ngaku bersih bagaimana? Orang mulut kita ini sudah sempat saya sampaikan, mulut kita bau jigong. Ya enggak? Dari hidung kita keluar lendir, ingus, ya. Dari kuping keluar begitulah. Ya kan? Mata belekan. Lu iya apa enggak? Apalagi dari lubang yang dua yang bawah itu. Nah, itu kan istilahnya lubang sembilan. Maka kalau saya boleh meminjam istilah bahasanya Mbah Imam, itu istilahnya kita berpuasa itu yang udah sampai level tertentu, itu hakikatnya adalah anutupi babono songo. Maksudnya menutupi lubang sembilan.
orang yang bisa mengendalikan mulutnya, orang yang bisa mengendalikan hidungnya, orang yang bisa mengendalikan telinganya, orang yang bisa mengendalikan matanya, kan 7, yang 2 di bawah itu, kan 9 berarti. Nah, yang mana lubang yang 9 ini cenderung memproduksi kesalahan-kesalahan, baik kesalahan dohir ataupun kesalahan yang batin. Nah, mulut kita mungkin bisa kita bersihkan pakai siwak atau gosok gigi. Tapi kalau kesalahan itu ibaratnya dari ucapan kita, ya kan sampai ada satu syair, waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarohal lisanu, dalam satu riwayat wala bur'un, masih ada harapan sembuh jikalau pedang melukai tubuh, kemana obat tidak dicari jikalau lidah melukai hati. Oh, ada satu syair begitu. Nah, mulut kita juga cenderung produksi, kita menyebabkan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit di luar nalar tadi, di luar nurul kalau bahasa anak gaul sekarang, kan gitu kan. Lah bagaimana kita mau merasa suci, merasa bersih? Nah, maka karena cenderung manusia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sekalipun, kan gitu kan, maka tidak boleh seseorang mengaku yang paling benar. Maka ayat berikutnya wa ilallahil masir, semuanya itu hanya bisa kembali kepada Allah. Nah, itu konteksnya kita berpuasa malam hari malam takbirnya kan kita dibayar, diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Ini refleksi zakatnya di situ sebenarnya. Nah, kan wa man tazakka, mensucikan diri. Zakat itu kan identik dengan membuang kotoran. Nah, maka ciri daripada zakat orang yang telah membersihkan dirinya, ayat berikutnya wa ma yastawil a'ma wal basir. Nah, ini tolong, mohon maaf, kita enggak usah menyalahkan orang lain, tapi coba kita masing-masing di antara kita introspeksi diri. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Kita udah puasa sebulan, digembleng sama Allah full puasa sebulan. Wah, tadarusnya oke. Ngajinya menjelang buka puasa enggak oke. Ya orang kena musibah. Nah, kan gitu kan? Nah, apa malam bangunin orang sahur? Itu ciri khas Indonesia loh. Di Arab enggak ada bulan puasa sahur-sahur. Maka bahkan benar, dan itu ciri khas orang NU aja lah gampangannya. Benar, di luar NU gak ada Muhammadiyah, Persis, gak ada yang suka kegerawakan teriak-teriak bangunin sahur. Itu orang NU, hanya orang NU sebenarnya, kan gitu kan. Di Arab gak ada. Nah, tidaklah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta, layas tawil a'ma wal basir. Nah, refleksi puasa, apakah kita sudah bisa memandang? Apakah kita sudah bisa melihat? Kemudian dengan kita melihat, bisa memberi arahan kepada orang-orang yang buta. Nah, yang buta di sini bukan lagunya Bang Agus, yang buta mata hatinya. Ya itu benar emang. Loh, iya kan? Lagunya Bang Haji Roma, Bang Agus, ya ada Pak RT, ya kan. Nah, itulah yang dimaksud, apakah kita ini sudah bisa memberi pandangan, arahan kepada orang-orang yang buta. Ini masalah. Yang kedua, ciri fitrah, walad zulumatu walan nur, tidaklah sama antara kegelapan dan cahaya. Nah, apakah kita sudah bisa? Apakah kita sudah melaksanakan? Apakah sudah melakukan memberi enlightenment
gitu istilahnya ya, memberi light, memberi nur, memberi cahaya kepada orang yang sedang kegelapan. Nah kan kegelapan yang dimaksudkan sama dengan suasana buta tadi, iya kan? Nah ini apakah kita sudah mengajak orang untuk beragama, walaupun semuanya pun udah beragama, kan gitu kan? Nah, refleksi dari itu sebenarnya kalau kita jiwai, kalau kita hayati, dalam beragama kita enggak cenderung menyalah-nyalahkan. Maksudnya menyalahkan orang lain, tapi kita lebih introspeksi menyalahkan kepada diri sendiri. Waladzillu walal harur, tidaklah sama suasana teduh. Zil itu kalau bahasanya iupan, ngiup, panas, neduh, ngiup, kan gitu kan. Walal haru, nah apakah yang agama yang telah kita jalankan, yang kita lakukan itu kita sudah bisa memberi rasa adem, rasa teduh kepada orang lain, atau justru malah agama yang kita lakukan selama ini justru adalah membakar, membuat panas suasana. Nah, ini semua perlu ya muhasabah dari kita semua. Nah, di antara ciri-ciri fitri itu adalah tiga tadi. Nah, itu sekilas info lah. Nah, kaitannya Idul Fitri. Oke ya, sekarang kita lanjut ngaji. Tapi ada kaitannya. Halaman 18. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa jama naf'a bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin wa alam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi. Ketahuilah kamu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, annal ibadata, sesungguhnya ibadah, la tasihhu, itu tidak sah bidunil ilmi, dengan tanpa ilmu. Wal ilmu wal ibadatu, sementara ilmu dan ibadah itu yang fa'ani, memberi manfaat keduanya, ilamal ikhlasi, kecuali bersama ikhlas. Nah, kita disuruh ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, menyembah, mentauhidkan. Tapi mentauhidkan Allah juga perlu ilmu, oh, kan gitu. Di sini jelas bahwasannya semua ibadah harus didasarkan, berdasarkan kepada ilmu. Bahkan kalau dalam burjah itu, ya itu dibaca itu. Wa kullu man bighoi, burjah apa itu? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu Syekh Mulyadi apal sama Syekh Hamid. Ya. Lah, orang yang beramal dengan tanpa dasar ilmu, maka amalnya mardudah. Ditolak. Itu kuncinya, artinya ilmu penting. Kan gitu. Nah, yang berikutnya jangan salah, ilmu dan ibadah itu akan memberi manfaat kalau ikhlas. Nah, kembali ke takbir tadi. Kan dalam takbir, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Ikhlas. Nah, ikhlas ini yang susah. Enggak ada standarnya. Ya kan begitu? Standarnya bagaimana? Kemarin pas pilpres, wah banyak orang yang pada bagi-bagi angpau, bagi-bagi sembako, macam-macam. Ya orang pengen dipilih, iya kan? Nah di sini bahwasanya ilmu dan ibadah memberi manfaat, tapi dengan dasar harus dengan ikhlas, tuh gitu loh. Oleh karenanya, karena ibadah tidak sah kecuali dengan ilmu dan ibadah enggak diterima, enggak memberi manfaat kecuali dengan ikhlas, fa'alaika bihi fa innahu al-qut
al-qutbul ladzi alaihil madar wal aslul ladzi alaihil muawwal. Wajib atas kamu, nah alaika di situ ya, itu bukan alaika semata-mata atas kamu, tapi itu isim fi'il amar, maknanya ai ilzam, wajib atas kamu dengan bihi, dengan ikhlas. Wajib kita untuk melakukan hal apapun didasarkan kepada kenapa? Fa innahul qutbu, ikhlas itu adalah kutub. Oh, makanya wali itu kan ada wali kutub, iya kan? Walaupun jenis wali macam-macam. Oh, apa itu kutub? Sentral. Nah, yang berikutnya alladzi alaihil madar, yang menjadi pusat sumber. Wal aslul ladzi alaihil muawwal, dan termasuk ikhlas itu pokok yang menjadi pegangan segala sesuatu. Kalau orang melakukan sesuatu dasarnya ikhlas, mau dipuji, mau dibenci, mau dibayar, mau gak dibayar gampangannya, mau disanjung ataupun ya disandung kan gitu kan, kan ada kalanya disandung, ada kalanya disandungin, dia gak akan pernah berhenti. Maka berat ikhlas itu, dan ikhlas gak usah diucapkan, gue udah ikhlas kok. Lah buktinya kul huwallahu ahad, ada gak bunyi ikhlasnya? Kenapa kul huwallahu ahad disebut surat ikhlas? Padahal enggak ada kata-kata ikhlas. Ya udah akui Tuhan, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa enggak ada kalimat atau ayat yang menyatakan ikhlas? Ya ikhlas mah enggak usah dikatakan, dikerjakan. Bisa difahami nih. Nah, di situ wa huwa kama qala Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullah, ikhlas sebagaimana yang disampaikan oleh ini seorang sufi besar, Abdul Qasim Al-Qusairi, itu mengarang kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitabnya ya lumayan besar lah, separuhnya Ihya Ulumuddin. Rahimahullah, enggak punya kan kitabnya? Enggak punya. Orang enggak pernah ngaji tasawuf, ngajinya tak sanggup. Kan gitu kan? Ikhlas adalah al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ah bil qasdi. Yang dimaksud ikhlas adalah ifradul haqqi mengesakan, menyatukan Allah yang Maha. Udah Allah al-haq yang kita tuju, enggak si A, enggak si B. Oh. Jadi kita ibadah, kita sholat ya bukan karena dipuji. Ya memang itu perintah Allah. Nah, itu maksudnya al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati, dalam taat bil qasdi, untuk dituju. Wa huwa antaksida bito'atika attaqurruba ila Allah duna syai'in akhar min tasannu'in li makhlukin aw iktisabi mahmadatin indan nas. Ikhlas adalah antaksida bito'atika, kamu menuju dengan taatmu attaqurrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sholat mau soal imamnya siapa bodoh nanan, yang tujuan kita kan memang untuk sholat, kan gitu kan, tujuannya untuk takarruf kepada Allah, duna syai'in akhor, gak mencari sesuatu yang lain. Wah, nanti kalau ngimamin atau ini khutbah dikasih amplop apa enggak ya, enggak mikirin itu kan, begitu kan, di sini aja istilahnya. Kalau di daerah, khotib nggak ada yang dikasih gituan. Udah iya kan? Minta sonnu'in di makhlukin, baik itu dari apa namanya, ya tasonnu, perlakuan dari makhluk, dari manusia, atau iktisabi mahmadatin indan nas, pengen dipuji manusia, au mahabbati madkhin, atau senang untuk dipuji, minal khalqi dari makhluk, au maknan minal ma'ani,
atau ada satu makna, satu tujuan gampangnya. Di antara tujuan-tujuan yang ada, siwa taqarrub ilallah, selain daripada mendekatkan diri, taqarrub, taqarrub, taqarrub kan mendekatkan diri. Maka ya kalau mau taqarrub ya ikutin saya, nama saya kan Muqarrabin. Lo kan taqarroba ya taqarrubu taqarruban wa mutaqarroban fahuwa mutaqarrib. Nah kalau banyak kan mutaqarrub muqarrab ya itu muqarrab muqarrabin di atasnya. Taqarrub kurban akrab karib itu akar katanya sama dekat. Nah kalau kita ingin mendapat kedekatan dari Allah, Allah ini pencemburu. Loh, pencemburunya apa? Ketika Allah diduakan, Allah enggak mau. Nah, di antara menduakan Allah itu ya tadi ada something. Istilahnya kan gitu kan? Ada sesuatu yang selain Allah. Maka udah dah ini bicaranya kita head to head. Nah, kan gitu kan? Dari hati ke hati hanya kita yang tahu. Jadi ikhlas itu ya privasi sekali, istilahnya diantaranya begitulah. Wayasihu ayyukola, boleh juga untuk diucapkan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadotil kholki intaha. Boleh disimpulkan, itu maksudnya wayasihu ayyukola al-ikhlasu, ikhlas adalah tasfiyatul fi'li, mensterilkan perbuatan, membersihkan. Sufi itu loh, ini kok sufi juga, tapi namanya suka kopi ada anu berarti ya iklan lah gitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Saya baru ngopi, sekarang udah ngopi lagi. Katanya ntar kena lambung lagi, celakaan lagi, yang celakaan mulu lah, capek gitu kan. Tasfiyatul khalqi, udah kembali ke ini. Ngopi umpamanya contohnya, mensucikan, membersihkan, mensterilkan perbuatan. Ngopi ya udah ngopi aja, kan gitu. Tapi kopi kita punya tujuan, tujuannya apa? Wah biar ngajinya tambah semangat, kan kopi punya kafein yang bisa menolak rasa kantuk, lelah, kan gitu. Jadi kita bersihkan perbuatan kita anmulahadotin nasi, dari gampangnya dinilai, diperhatikan manusia. Bodoh nanan orang mau ngomong apa kayak, yang penting kita udah melakukan apa yang ditentukan oleh Allah tanpa merugikan siapapun, tanpa ya ibaratnya menyakiti siapapun. Enggak ngarep pengen dipuji, iya kan? Enggak pengen mengharap yang lain. Maka kuncinya ikhlas, mau dipuji, mau dimaki, tetap continue berjalan. Itu ikhlas. Nah, itu gampangnya begitu. Simpelnya, tasfiyatul fi'li amulahadotil kholki. Kholki itu makhluk. Jadi membersihkan perbuatan yang ia lakukan. Ya perbuatan ini kan macam-macam. Ada kerana sholat, zakat, sedekah, baca Quran, macam-macam, termasuk bersihin lingkungan, bersihin got, segala macam. Bapak-bapak perhatikan jalan kemana-mana. Ini berapa hari baru kemarin doang gerimis sedikit. Orang baru ditibarin hujan 2 jam, 3 jam aja langsung banjir. Ya kenapa? Ya karena gotnya mampet. Lu kenapa mampet? Ya karena orangnya rajin-rajin. Nah, membersihkan itu semua juga bagian daripada itu. Gitu loh. Intaha, telah selesai. Wahuwa al-faslu fi hadzal bab. Nah, itu di antara. Jadi ibadah itu ya memang harus dikembalikan kepada niat asal. Itu tadi ayat yang sering kita baca dalam Adz-Dzariyat 56 berapa itu. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, masalahnya ibadah itu enggak sah kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Kemudian disimpulkan lagi, ilmu dan ibadah itu enggak sah kalau enggak dibarengi dengan ikhlas. Nah, saya masih ingat sabda Nabi itu, saya membaca dari kitab Majmu'ati Rasailil Imam Al-Ghazali, hadisnya panjang. Jarang saya sampaikan. Kalau dulu saya masih khutbah, 6 tahun yang lalu kan saya masih suka khutbah. Sekarang udah 6 tahun saya enggak pernah khutbah Jumat maksudnya. Itu sering saya sampaikan. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia siapapun dia akan halka. Halka itu jamaknya halikun, binasa. Jamak taksir, fa'la liwasfin kakotilin wajamin. Terusnya apa? Cepek nih kalau apal nanti alpiah. Wa mayitun wa halikun bihi komin. Oh. Jadi manusia semuanya akan binasa kecuali orang-orang yang alim, dalam arti yang berilmu. Maka ilmu penting. Gitu loh maksudnya. Nah, tapi ilmu toh enggak cukup. Wal alimuna kulluhum halka. Begitu ya. Illal amilun. Orang yang berilmu sekalipun akan rusak, akan binasa kecuali mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Jangan hanya pintar berteori. Kayak caluk, gua caluk caranya. Woi, Bekasi. Nyuruh doang. Naik ke dia gagal. Itu mah caluk. Caluk bis. Itu kan pinggir tol. Ada agen bis ke Jawa, kemana-mana ada itu. Pinggir tol yang sebelah sana. Gua rasa pernah nganterin temen dulu dari Jember. Nah, iya kan? Pulang ke Jember itu di sana ada. Mbah Imam kalau ngantuk Mbah Imam. Mana lagi diomongin Jember, ngantuk dia. Udah bagian lah. Ya, lai husuk, udah. Jangan itu. Itu pun bagian daripada ma'rifat. Ya kan gitu kan? Masya Allah. Orang yang mengamalkan ilmunya, ya, orang yang berilmu, manusia semuanya rusak kecuali yang berilmu. Yang berilmu rusak kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya, dia berilmu, mau mengamalkan ilmunya, itu pun akan rusak, akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Itu kata kuncinya. Kalau kita levelkan dalam tataran ini, kan ada Islam, ada iman, ada Islam, atau ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Nah, kalau kita gambarkan kayak di gunung, itulah gunung. Nah, orang kan ada yang baru di kaki gunung. Itulah gambaran Islam. Kan gitu. Banyak. Nah, naik dikit level iman. Nah, sedikit. Lebih sedikit. Nah, naik lagi ke puncak itu adalah makom ihsan. Nah, maka yang sampai pada puncak itu hanya sedikit. Tapi kalau Sabtu Minggu ramai puncak, puncak Bogor itu mah gitu ya. Udah tatit-tatit ya, berarti udah bisa. Udah besok berarti faslun waria'una. Antagonis daripada ikhlas itu adalah riya. Nah, insya Allah besok. Oke. Okay? Kita tutup bersama-sama dengan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.